Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu berkenaan dengan golongan ahli kitab yang menentang Islam secara terbuka, dan ada di kalangan mereka yang baik seperti Abdullah bin Salam yang beriman dan masuk Islam, seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Jangan takut dengan kekayaan harta benda yang banyak pada musuh-musuh Islam itu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengajaran kepada orang yang beriman sehingga hari kiamat, supaya jangan mengambil orang-orang kafir menjadi orang dalam, menjadi rakan yang rapat di dalam menjalankan urusan mereka. Ayat ini berhubung dengan golongan ahli kitab yang ada di Madinah dan terdapat di kalangan orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, di kalangan kabilah di Madinah yang mempunyai hubungan yang lama dengan orang-orang Yahudi ahli kitab ini. Hubungan yang sangat baik. Apabila mereka sudah masuk Islam, tetapi golongan ahli kitab ini tak masuk Islam, namun demikian mereka terus berkawan baik. Dan ada di antara mereka yang memberi kepercayaan kepada orang-orang Yahudi yang dianggap kawan baik ini, padahal mereka mempunyai sikap hasad dengki yang sangat buruk terhadap agama Islam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap umat Islam. Setengah ulama tafsir mengaitkan juga ayat ini dengan golongan munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitulah seorang pemimpin Madinah yang berpura-pura masuk Islam padahal dia tidak masuk Islam. Dia menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging, menjadi musuh di dalam masyarakat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu, orang-orang yang beriman yang diberi kepercayaan di dalam perkara umat Islam. Ayat ini menjadi dalil kepada setengah kalangan, kepada sebahagian ulama yang mengatakan tidak boleh sekali-kali memberi tempat kepada orang-orang yang bukan Islam di dalam pemerintahan. Namun demikian, ada juga ulama yang membenarkan memberi tempat kepada orang yang bukan Islam di dalam pemerintahan dan masyarakat Islam, berpandukan kepada ayat yang lain. Di antaranya ialah ayat yang disebut dalam surah Al-Mumtahanah, la yanahakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Taala tidak melarang kamu mengadakan hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak bermusuh dengan kamu, yang tidak memerangi kamu dalam perkara agama kamu dan tidak menghalau kamu dari negeri kamu, bahawa kamu berbuat baik kepada mereka. Maka terdapat dua golongan di kalangan ulama, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Pendapat yang pertama membolehkan kita memberi kedudukan termasuk menjadi menteri di dalam pemerintahan Islam. Di antaranya ialah Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, dan mereka yang sependapat dengannya. Yang kedua mengatakan tidak boleh memberi tempat kepada orang yang bukan Islam sekali-kali. Di antara yang berdapat begini ialah Imamul Haramain. Dua-dua ini dalam mazhab Syafi'i belaka. Masing-masing mempunyai hujah dan alasan-alasan yang tersendiri. Mereka yang keras berpegang kepada ayat-ayat yang memberi amaran supaya jangan sekali-kali memberi kepercayaan kepada orang yang bukan Islam, dan berhujahkan bahawa Nabi SAW
apabila diminta oleh seorang musyrik untuk membantunya dalam satu peperangan. Nabi mengatakan, aku tidak perlu pertolongan daripada orang musyrik. Jemari kali yang kedua, Nabi kata, aku tak perlu bantuan dari orang musyrik. Jemari kali yang ketiga, dia mengatakan dia dah masuk Islam. Baru Nabi SAW mengizinkannya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melarang gubernurnya, pemimpinnya, meletakkan orang yang bukan Islam di tempat yang penting di dalam pemerintahan Islam. Ini hujah mereka yang melarang dengan sekeras-kerasnya. Adapun hujah mereka yang tidak melarang dengan sekeras-kerasnya ialah berpandukan kepada ayat yang dibaca dalam surah Mumtahanah tadi. Allah Ta'ala tidak melarang kita berlaku baik dan berhubung baik dengan orang yang bukan Islam yang tidak memerangi kita dan tidak menghalau kita dari tanah air kita. Dan berdalilkan dengan Nabi SAW mendapat perlindungan daripada Abu Talib ketika di Mekah. Abu Talib belum masuk Islam. Dan Nabi SAW mendapat perlindungan daripada Abbas, pak saudaranya dan keluarganya yang lain dalam keadaan mereka tidak Islam. Abu Bakar mendapat himayah, mendapat perlindungan daripada Ibnu Daghinah, jiran dan rakannya yang bukan Islam masa di Mekah. Dan Nabi SAW juga ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar menggunakan pemandu seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqib. Dan di antara ini berhujahkan lagi dengan Nabi SAW meminjam senjata daripada seorang pemimpin Mekah dalam peperangan Hunain. Apabila Nabi menawan Mekah, Mekah ditawan dengan berjaya. Banyak penduduk Mekah yang masuk Islam. Ada di antara mereka yang tak masuk Islam. Di antara yang tak masuk Islam itu, Rasulullah tahu di rumah dia ada senjata banyak. Apabila Rasulullah nak berhasrat untuk melancarkan serangan ke atas Bani Taqiq, Rasulullah panggil pemimpin yang tidak Islam dari Mekah itu dan mengatakan, nak senjata dia, di rumahmu ada senjata. Ini adalah mukjizat Nabi SAW untuk menyatakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Isa tahu barang yang disimpan di rumah, Nabi kita juga diberi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang tertentu mukjizat, tahu barang yang disimpan dalam rumah pemimpin Mekah itu. Lalu dibawa senjata, tombak, pedang, panah dan lain-lain. Setelah dikumpulkan semuanya, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, ini rampas ataupun pinjam? Wahai Muhammad, mau ambil ini rampas ke pinjam? Nabi kata pinjam. Pinjam saja untuk peperangan dengan Bani Saqif. Dan apabila menuju ke Taif, menuju ke Hunain untuk berperang dengan Bani Saqif, pemimpin Mekah yang bukan Islam itu ikut sama dalam peperangan itu. Peperangan Hunain yang terkenal, apabila tentera Islam bersama dengan Nabi SAW dikepung di lembah Hunain oleh musuh yang bersembunyi di bukit yang mengelilingi lembah Hunain. Bila diserang dengan panah, maka daripada 10,000, 9,000 lari bertempiaran. 9,000 lebih. Tinggal 100 orang saja bersama dengan Nabi SAW. Iaitu sahabat-sahabat yang kanan dan keluarganya di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang masuk Islam. Ini tidak lari. Di antara yang tak lari juga ialah pemimpin Mekah yang meminjam senjata tadi. Dia juga tak lari. Apabila dia melihat Abu Sufyan yang baru masuk Islam membuka anak panah nujumnya untuk tengok anak panah nujum dia, Muhammad menang ke Muhammad kalah, Muhammad menang ke Muhammad kalah, kalau Muhammad menang dia ikut Muhammad, Muhammad kalah nak lari. Lalu